teman-temanku, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Buna di channel Nuzula Dea. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya, amin. Nah, di video kali ini seperti biasa Buna melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Dan ini nih cuti terakhir aku ya, karena aku tuh besok udah masuk kerja. Dan perasaan aku kali ini tuh bener-bener campur aduk banget. Yang biasanya tiap hari tuh nguyel-nguyel si adik, besok tuh bakalan terbatas banget, palingan cuma sore sampai pagi kayak gitu. Tapi juga seneng sih bisa kumpul sama teman-teman lagi, bisa kerja lagi gitu ya. Jadi ya itulah, ada sedihnya dan juga ada bahagianya. Nah, ini tuh si adik lagi bangun ya, tapi Buna mau ganti spray karena spraynya tuh kemarin diompolin si adik ya. Jadi waktu mau pakai Pampers dia malah pipis gitu. Ya udah deh, ini langsung aja aku ganti. Nah, ini si adik aku taruh di stroller dulu. Langsung aja ini aku bukain untuk sarung bantal dan juga sarung gulingnya. Alhamdulillah si adik tuh bisa diajak kerjasama ya, dia anteng di stroller jadi gak rewel. Tuh dia sambil nendang-nendangin strollernya, pokoknya alhamdulillah banget deh. Oh iya, yang tanya besok si adik tuh sama siapa, jadi Buna tuh sebenarnya punya ART yang ngasuh si adik sama kakak Juna. Jadi dia tuh udah ikut aku sekitar 2 tahunan ini ya. Dan karena si kakak Juna udah sekolah, jadi si mbaknya tuh nanti ngomong si adik kalau aku kerja. Nah, ini setelah aku kebut-kebut untuk kasurnya, langsung aja aku pasang untuk spraynya. Kali ini aku pakai yang spray biru ya, ini tuh mereknya apa ya, Ladyrus kayaknya ya. Ini tuh bagus banget sih, emang tebel, terus tingginya tuh juga pas sama kasur aku, 30 cm. Nah, lanjut ini aku mau pasangin untuk sarung bantal dan juga sarung gulingnya. Dan yang bikin unik itu sarung bantal dan sarung gulingnya tuh beda warna sama spraynya, jadi tuh nambah kesan cantik gitu menurut aku. Tuh si adik tuh masih aja anteng ya. Seneng deh Buna, kalau kakaknya dulu tuh kayaknya lebih banyak kerewelnya gitu loh. Jadi emang susah ya dulu ditinggal-tinggal kerjaan rumah gitu untuk kakak Juna. Kalau si adik ini enak banget nih, bangun dia juga main-main sendiri gitu. Terus kalau bobok juga anteng. Nah, ini udah beres ya untuk spraynya dan sarung bantal sarung gulingnya. Lanjut Buna tata. Buna tatanya seperti biasa aja ya, kayak gini, karena menurut aku kalau udah kayak gini tuh udah rapi. Oke, selesai deh di bagian kamar. Sekarang Buna tuh mau ke dapur ya teman-teman. Buna mau beresin dapur di berantakan, dan juga Buna mau masak ya nanti. Nah, ini udah sampai dapur. Masih anteng ya, masih kondusif, jadi ini Buna tinggal untuk beres. Tuh dia tuh beneran nyenengin banget gitu anaknya tuh. Ini kerja-kerja kan, jadi dia tuh bener-bener anteng, senang banget ya Buna. Kalau anak-anak tadi gini sih, bener-bener rewel kayak si kakak Juna, kalau anteng kayak si adik sini. Nah, ini untuk kapas-kapasnya bagian satu-satu ya. Ya, terus juga sampah-sampah pinggir uang. Nah, ini tuh tadi Buna habis belanja, tapi belanjanya tuh sedikit ya, sayuran terus juga lauknya tuh ikan sama cumi nih. Nah, ini Buna mau masak nasi dulu ya, karena udah waktunya makan siang juga. Buna mau masak, masaknya gak terlalu banyak sih seperti biasa. Nah, ini kalau udah deh, ini pencet hook aja. Nah, setelah itu Buna mau sterilin botol-botol adik dulu. Jadi Buna tuh kalau sterilin pakai sterilizer ini ya, ini tuh enak banget sih, muat banyak banget, terus juga bisa untuk nyimpen botol bed gitu, jadi nggak berdebu, terus juga nggak apa ya, kena udara gitu, higienis deh pokoknya. Ini tuh dulu aku dikado kayaknya ya dari teman-teman aku. Jadi alhamdulillah kepake banget dari kakak Juna sampai sekarang. Selain untuk sterilizer, bisa juga untuk manasin susu, rebus telur, dan lain-lain gitu. Pokoknya multifungsi. Nah, sekarang aku mau
Food prep dulu, itu tadi dulu lauk-laukan gitu ya, di itu di pasar. Jadi bunga beli cumi dan juga beli ikan. Cumi itu mau ini sih karena nggak mau masak sekarang. Entahlah, masak besok-besok ya. Nanti bunga masukin freezer. Nah, ini bunga cuci dulu supaya nggak amis gitu. Udah, terus ini tadi bunga juga beli ikan ya, 1 kilo. Nah, ini aku pengen banget kan bilang tuh aku jarang banget ikan karena setiap bikin bumbu goreng itu nggak pernah pas gitu. Tapi sekarang aku udah ngerti bumbu racikan yang enak banget sih menurut aku, dan itu tuh pas banget rasanya. Jadi simpel banget sekarang mau bikin ikan, seneng banget aku sekarang bakalan sering-sering dine-in beli ikan ya, bisa lele, bisa nila, bisa patin gitu. Nah, ini tuh tadi aku request untuk di bagi dua sekalian untuk ikannya, dan ini ikannya tuh nggak terlalu besar ya, jadi pas gitulah. Ini bunga bersih dulu di bagian perutnya supaya nanti tuh nggak pahit gitu ya teman-teman, karena aku tuh sensitif banget kalau ada kotoran-kotoran gitu. Nah, untungnya tuh tadi tuh udah dibagi dua gini, jadi bersihinnya tuh gampang. Nah, ini bagian kepala dan juga bagian buntutnya gitu ya. Nah, Muna tuh pakai bumbu racik Indofood ini, khusus yang ikan goreng ya. Ini tuh enak banget, jadi satu saset kayak gini tuh untuk 1 kilo ikan. Dah, beneran pokoknya simple banget. Seneng deh Bunda ada bumbu racik ikan kayak gini. Dan supaya makin mantap, ini Bunda tambahin garam tapi cuma sedikit banget sama lada bubuk ya. Nah, terus Bunda oles-oles aja di setiap badan ikannya. Dan ini Bunda seset juga di bagian dagingnya supaya tuh meresap sampai ke dalam-dalam. Nah, ini untuk yang bagian apa nih, bawahnya yang buntut itu juga Bunda siasat-siasatin supaya merasuk nih nanti bumbunya sampai ke dalam. Dan ini tuh nanti aku marinasi, pokoknya aku tinggal racik-racik yang lain dulu baru deh aku goreng gitu. Terus kalau masih sisa ikannya tinggal ditaruh di atas aja, besok tinggal digoreng lagi. Oke, udah video langsung aja aku diamkan dulu selama 15 menit kan ya, sampai racik-racik aku selesai. Nah, ini aku mau bikin tumis kangkung aja karena enak ya makan kangkung sama goreng ikan gitu, kayaknya perpaduan yang pas banget deh. Nah, ini aku tadi tuh beli 2 iket, tapi yang 1 iket tuh aku masak besok aja, jadi ini aku cuma masak 1 iket aja supaya sekali atau 2 kali makan tuh udah habis. Bunda tuh nggak suka ya masak banyak-banyak gitu, takut nanti tuh nggak kemakan, terus nanti kalau diangetin udah nggak enak gitu. Nah, ini udah Bunda cuci, udah deh tinggal gini aja. Langsung aja aku siapin untuk bumbu-bumbunya, dan ini aku juga siapin tempe. Aku mau goreng tempe ya, tapi tempenya tuh nanti aku goreng pakai tepung serbaguna aja supaya simple gitu. Nah, ini tempenya tuh aku suka tuh tipis-tipis, terus nanti tuh gorengnya garing gitu ya. Aku tuh nggak terlalu suka yang masih basah gitu loh, kayak mendoan basah gitu. Kecuali kalau dari Purwokerto, khas Purwokerto gitu, aku doyan kayaknya. Nah, ini untuk bumbu serbagunanya aku tambahin kaldu sapi, terus aku kasih air. Udah gini aja, simpel banget kan ya. Nah, ini langsung aja tempenya aku masukin satu persatu supaya terlumuri dengan tepung ya. Oh iya, ada yang ngerasa gak sih Buna tuh upload video YouTube-nya tuh lama gitu ya? Karena Buna tuh capek. Dan ini tuh kemarin Buna lagi nyiapin barang-barang, terus kayak seragam, kayak peralatan yang untuk kerja, karena besok Buna udah kerja, jadi harus disiapin dari jauh-jauh hari gitu. Jadinya ya keteteran deh ini untuk konten-kontennya Buna. Tapi makasih ya teman-teman yang udah masih support
support-support Bunda, terus juga nungguin vlog-vlog Bunda gitu ya. Nah ini aku lanjutin lagi, aku siapin bumbu-bumbu untuk tumisnya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai aja, karena aku tuh kalau masak sesimpel ini. Tapi alhamdulillah ya, suami aku tuh suka banget sama masakan aku yang sederhana ini, karena dia juga sukanya tuh yang sederhana-sederhana gini sih, nggak yang western-western gitu. Sukanya tuh yang oseng-oseng, terus sayur kayak gitu, goreng-gorengan kayak gitu. Kalau seafood, suami aku tuh alergi ya, alergi udang, kepiting gitu. Jadi aku tuh jarang banget masak seafood. Paling kalau aku pengen, ya aku beli yang udah jadi aja, supaya nanti kayak wajannya gitu nggak terkontaminasi. Karena suami aku tuh walaupun bekas wajannya itu misal ya habis goreng udang terus goreng ayam untuk dia gitu, nanti tetap alergi gitu. Jadi aku beneran hati-hati banget, aku makanya aku tahan aja nggak masak udang-udangan gitu ya. Jadi masaknya yang simpel-simpel gini aja. Nah untuk bumbunya sendiri aku cuma pakai garam, terus juga kaldu sapi, kaldu jamur, kecap, dan juga saus tiram. Nah udah gini aja deh, simple banget kan. Ini tuh sebenarnya ditambahin tomat, tambahin daun salam gitu juga enak ya, tapi aku tuh karena nggak suka yang ribet-ribet, jadi aku ya pakai bumbu itu aja. Nah ini lanjut aku goreng ikannya. Nah ini tuh gorengnya aku pakai wajan dari Framir ya, ini beneran bagus banget sih, nggak lengket sama sekali, terus hasil gorengannya tuh bagus gitu, garing. Nah ini aku satu wajan bisa goreng 4 ya, terus supaya cepet matang aku tutup deh. Nah ini dia, kalau udah dibuka beneran matang ya. Terus ini aku balik dulu, tuh kita lihat nih, beneran nggak lengket kan, terus juga hasil gorengannya tuh cepet mateng gitu, terus juga bisa sekali goreng tuh banyak gitu. Suka banget aku pakai wajan ini. Untuk teman-teman yang mau samaan bisa banget ya nanti cek link di deskripsi box aku, atau main-main nih ke Instagram aku ya, karena aku tuh sering banget spill barang-barang di Shopee apalagi yang lagi flash sale gitu kan. Nah ini ikannya udah mateng, beneran garing dan enak banget nih kayaknya nih. Jadi semenjak Bunda tuh nemuin bumbu Indofood ikan goreng tuh, Bunda jadi suka banget goreng ikan. Nah lanjut Bunda goreng lagi ya, karena lagi suka ikan jadi Bunda goreng sekali banyak aja. Oke, untuk ikannya udah selesai semua. Jadi Bunda tadi goreng 6 potong. Lanjut sekarang Bunda mau goreng tempenya tadi. Nah, tempenya sekalian aja ya Bunda goreng di sini, karena eman-eman banget ini untuk minyaknya masih banyak ya. Nah, ini untuk goreng tempe pun ini tuh jadi muat banyak banget loh, semuanya tuh masuk deh ini sekali goreng. Kayaknya berapa ya? Ada sekitar 9 potong gitu. Enak banget kan? Tuh, ini juga cepet banget matengnya. Ini udah golden brown gitu ya. Udah warnanya tuh udah kecoklatan gitu dan garing jadi kemripik gitu. Nah, alhamdulillah udah matang semua. Jadi menu aku kali ini tuh tumis kangkung, tempe goreng, dan juga ikan nila goreng ya teman-teman. Sederhana tapi ini tuh nikmat banget. Oh iya, Bunda tadi juga bikin sambal ya, tapi gak aku record karena aku tuh gak bisa ngulek. Jadi yang ngulek tuh mbaknya. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton video aku kali ini. Semoga video aku tuh bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Dan semoga setelah aku kerja besok masih bisa ya sempet bikin video gitu. Makasih teman-teman supportnya yang udah selalu dukung Bunda, selalu komen positif. Semoga video aku selalu bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.